Masyarul muslimin rahimakumullah, hendaknya kita itu merasa, meyakini bahwasanya apa yang kita itu ucapkan, yang diucapkan oleh hati kita yang dan yang apa yang diucapkan oleh lesan-lesan kita, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisabnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita. Hal yang demikian ini menjadikan kita berpikir, merenung, menimbang kembali. Tatkala kita itu mau mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu.